Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah dan bunda. Selamat datang di online kelas Pothid Azharotun bersama Bunda Wulan. Bagaimana kabarnya anak? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membuat minuman jeruk dari jeruk baby. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ikuti bunda. Pertama, jeruknya akan kita potong terlebih dahulu. Untuk memotong jeruk agar bisa diperas, anak-anak membutuhkan bantuan ayah dan bunda. Wah, ini dia jeruk yang sudah dipotong. Kita peras ya anak-anak. Jangan lupa siapkan saringan. Tambahkan air secukupnya. Setelah itu kita aduk. Aduk pelan-pelan ya. Nah, ini dia air jeruknya sudah jadi. Mudah bukan anak-anak? Belum diminum, jangan lupa berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Rasanya manis, ada asamnya. Nah, jeruk ini mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak, biar anak-anak sehat dan kuat. Nah, itu tadi kegiatan membuat air jeruk. Mudah bukan anak-anak? Anak-anak bisa belajar memeras jeruk di rumah bersama ayah dan bunda. Setelah kegiatan, kita baca doa terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.